Kenaikan harga gas LPG 3 kg terjadi di Kota Palembang. Dari kisaran Rp17.000, sekarang menjadi Rp22.000 per tabungnya. Atas hal ini, warga yang menggunakan gas LPG mengeluh. Warga yang menggunakan gas 3 kg mengeluh. Pasalnya, harga gas 3 kg di Kota Palembang alami kenaikan dalam beberapa hari ini. Sebelumnya harga gas LPG 3 di Pangkalan sebesar Rp17.000. Namun sudah beberapa hari terakhir gas 3 kg alami kenaikan khususnya di tingkat pengecer. Salah satu warga Aziza mengatakan harga gas LPG 3 kg saat ini Rp22.000. Kondisi ini sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Selain naik, gas 3 kg juga alami kelangkaan akhir-akhir ini. Beli berapa, Bu? Biasa beli 20, ini naik jadi 22. Oh, 22.000. Itu sejak kapan, Bu, sudah naik, Bu? Lagi 2 bulan, 3 bulan ini lah. Jadi lah naik dari 22 sekarang, Bu, ya? Itu, Bu, agak susah gak, Bu, untuk nyari gasnya, Bu? Kalau untuk bulan ini, dah, bulan yang kemarin. Sementara itu, pemilik pangkalan gas LPG Eva mengatakan, jika di tempatnya tidak ada kenaikan harga gas 3 kg. Karena mereka menjual sesuai dengan ketentuan head dari pemerintah, yaitu sebesar Rp17.000. Rp17.000. Itu sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, Bu, ya? Iya. Kalau ketentuan pemerintah tidak boleh menjual di atas Rp17.000, ya? Iya, betul. Bu, untuk saat ini, untuk distribusi gas sendiri ke pangkalan, sehari berapa, Bu? Oh, tidak di pada saat sekarang ini tidak tentu, ada yang 30, kadang-kadang ada yang juga yang 20. Diperkirakan menurut Eva, kenaikan harga gas disebabkan karena tidak menentunya distribusi gas yang dilakukan ke tingkat pengecer. Ilham Wahyudi, Pal TV.